Suapin bu. Enak. Ya. Mulai ya. Mira besar, mira besar, mira besar, Mama Zunu. Angkat ah itu, pegang ciknya sudah. Ah, awas. Woi, woi, muah, muah, muah. Ini kita lagi mau mukbang, aku mau mukbang sama suamiku makan ini ikan kerapu, kerapu sultan ya, kerapu merah itu ya, tadi dibakar terus habis itu mau makan bareng ini ya, di meja aja sederhana. Ini sambelnya tadi yang kita lihatkan, ini sambel apa ya? Matah ya? Sambel matah. Ini enak banget sambel matah, sambelnya Bali. Selamat makan. Ya. Yuk, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Nah. Kerupuknya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Mantap ini. Suapin bu. Enak. Coba ya. Minyak, minyak turunkan. Mulai ya. Mantap ya? Mantap ya? Maknyus. Nah, menurut sahabat nih, kalau kita lagi makan kayak gini ya, ini kerapunya kan tadi udah di ini udah dikasih tahu ya segitu gedenya. Terus habis itu cuman sama tahu 4, sambelnya 2 macam ya. Menurut sahabat harganya kalau di restoran-restoran itu berapa ya? Klik ya, ngomong di komen ya, ngomong di komen. Kira-kira 1,5 kilo ini. Apa namanya? Luarnya ya. Ini nanti nasinya sedikit sekali. Ini sambal terasi loh sahabat. Nih. Sambal terasi tapi kita pakai mangga ya. Khasnya Surabayaan. Ini wak putih. Mantap. Ayah, kalau dicampur sambelnya enak ya. Masa yang matah. Maknyus. Enak ya, seger ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, temani kami makan ya. Sahabat. Kerupuknya ini sama sambel. Ini memang sengaja kulitnya itu tidak dikupas. Jadi yang kelihatan gosong itu cuman kulitnya toh. Ntar dagingnya full. Betul. Mateng murni sampai ke dalam. Ini ya. Sebungkunya enggak pakai kecap kan ya? Iya, biar enggak kelihatan hitam. Enggak gosong. Padahal dagingnya belum gosong, belum mateng ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap banget. Ini di restoran seafood, kalau di sekitar Sofibi atau Ternate saja, kalau udah di resto itu 600 sih paling ya. Paling berat, kalau enggak yang ikan berat-berat 3 on itu sekitar 120 sampai 150 ribu ikannya itu. Ya ini kalau 1,5 kilo enggak tahu harganya berapa. Enak apa ya? Atasnya sebentar ya, sahabat. Nah, arahkan sana aja, sana aja. Nah, kayaknya nambah gitu. Bagus.
lagi. Baru maem dari tadi. Coba kita naikkan ya. Baru separuh. Baru separuh nih. Separuh belum habis. Udah banyak, udah lumayan kenyang ya. Udah kenyang. Sambalnya mantep. Tahu digoreng aja udah enak ya. Aku nambah dong ya. Tambah ya sahabat. Sambal terasinya itu pakai mangga. Tapi jadi, yang masih keras, jangan yang sudah matang. Sudah munyut-munyut. Syukur-syukur kalau ada yang masih muda. Dia kecut-kecutnya sedikit luar biasa, menambah kenikmatan. Ini mangganya. Mantap. Maaf kayak gini gak usah makan cantik ya sahabat. Enak ya. Mantap. Telur. Ada telur ikannya. Yang satu. Enak ya? Terasi mantap. Kepala ini ada. Matang sempurna ya. Kayak enggak habis ini. Maaf. Masih atas loh ini sahabat. Baru separuh. Belum yang belakang, yang bawahnya belum. Sambelnya dua. Mantap. Baru dibalik nih. Tuh. Oh, balik penuh. Dan rasanya itu masih kerasa manis ikannya ya. Jadi enggak mendominasi bumbu. Memang kalau bakar tuh paling enak sahabat. Bumbunya itu jangan kerasa banget. Sebab bumbu hanya menghilangkan amis saja. Ya. Jadi bawang putih itu ya sama kemiri sama daun jeruk. Daun jeruk. Maaf jeruk sama kumbar ya sama ketumbar. Karena kalau ikannya sudah kuat rasanya, sambelnya jadi nggak enak ya. Mondo-mondo gitu. Ini. Nah, kalau ngambilin tapi itu. Kenikmatan. Ini mangganya. Mantap. Maaf kayak gini gak usah makan cantik ya sahabat. Enak ya. Mantap. Telur. Ada telur ikannya. Yang satu.
terasi ini. Matang sempurna ya. Kayaknya enggak habis ini. Maaf, masih atas loh ini sahabat. Separuh. Belum yang belakang, yang bawahnya belum. Sambelnya dua, mantap. Udah dibalik nih. Tuh, dan rasanya itu masih terasa manis ikannya ya, ya. Jadi nggak mendominasi bumbu. Memang kalau bakar tuh paling enak sahabat, bumbunya itu jangan kerasa banget. Sebab bumbu hanya menghilangkan amis, amis saja ya. Jadi bawang putih itu ya, sama kemiri, sama jeruk, sama kumbar ya, ya, sama ketumbar. Karena kalau ikannya sudah kuat rasanya, sambelnya jadi nggak enak ya. Mondo-mondo gitu. Oke, sahabat semuanya. Ini suamiku sudah selesai. Langsung cuci tangan. Ini tinggal aku aja yang ngabisin. Biasalah kalau emak-emak itu kan sukanya nitil ya, nitil-nitil. Oke, okay, sahabat semuanya, ini mukbang ala-ala The Surianta Camp. This is a part of, apa ya kita bilang, family quality time ya. Kalau sahabat semua, quality time-nya kemana? Pasti pergi-pergi ya. Kalau kami mukbang aja seperti ini sudah sangat enak. Tuh, ini yang terakhir. Aku lanjut makan, ini sudah segini dulu videonya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.